Assalamualaikum. Halo. Selamat sore teman-teman. Selamat sore ya para pemirsa dimanapun kalian berada ya kak. Nah, jumpa lagi ya. Salam sehat, salam sejahtera buat kalian semua ya. Nah, di kesempatan sore hari ini ya, di hari Minggu, malam Minggu kak. Nah, kita jalan-jalan di Kecamatan Winong ya kak. Nah, ini ya di sore hari jam 5 sore ya, di bulan suci Ramadan 2022 ya kak. Nah, di kesempatan video kali ini kita mau mengajak kalian semua ya jalan-jalan melihat suasana kondisi Kecamatan Winong di sore hari spesial bulan puasa Ramadan ya kak, tahun 2022 ya kak. Nah, ini ya kondisinya cukup ramai ya kak. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 2022 ya kak. Seng semangat ya kak posone kak. Nah, ini ya kita sudah sampai di Kecamatan Winong Kidul kak. Nah, sepi ini kak ya, kayaknya ini mau hujan jadi lumayan sepi ini ya kak. Cuacane iki arep udan kak, jadi yo rodok sepi kak, gak koyok biasane yo. Biasane ku ruame kak nek kene kak. Nah, ini kita sudah sampai di Pasar Winong Kidulnya ya kak. Nah, ini hari malam Minggu ya kak. Jadi malam Minggu itu malam yang panjang ya katanya ya. Belok ngiri ya, itu arah desa Pekalongan ya kak. Coba kita belok ngiri ya. Nah, kita putar balik lagi ya ke sana, itu arah pasarnya lagi kak. Kita putar balik lagi menuju ke Pasar Winong Kidul ya. Dua Dara Fashion. Hmm.
Nah, di sini tuh banyak sekali ya aneka jajanan dan kulineran ya, Kak. Nah, ini pada tutup ya bakule, Kak. Biasanya ini di sini tuh rame ya. Tapi ini banyak yang tutup ya penjualnya. Nah, kalau belok sini tuh arah itu ya Desa Winong. Kita putar balik lagi ya, Kak. Ini cuacanya sudah petang ya, Kak. Mendung ini, Kak. Arep hujan, Kak. Arep hujan ya. Nah, lurus terus itu ya arah jalan raya Jakenan menuju ke jalan Sampang ya, Kak. Kita coba lurus terus ya. Ini pom Winong Kidul terbaru ya, Kak. Satu-satunya pom di Winong Kidul ini ya. Nah, ini sudah memasuki wilayah pedesaan Desa Bumi Harjo Botok Winong ya, Kak. Nah, di depan sana itu adalah pasar hewan ya, pasar hewan Botok Kecamatan Winong. Nah, ini ya pasar hewannya, Kak. Pasar hewan Winong ya.
samping kiri saya ini. Nah, berhubung waktunya udah sore ya kak, ini sudah mendekati waktunya berbuka puasa ya. Nah, kita akhiri video jalan-jalan di sore hari di Kecamatan Vino sampai di sini saja ya kak. Terima kasih buat kalian semua, sampai jumpa di lain waktu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah desa Serocadang Kecamatan Vino ya kak. Nah, kita akhiri videonya sampai di sini saja ya kak.